kita jadikan ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua gitu. Barang siapa yang gembira menyambut Ramadan, hadisnya nanti Ustadz koreksi, hanya gembira saja menyambut tamu Ramadan, maka diharamkan api neraka buat dia. Jadi mari kita bergembira menyambut bulan ini, agar kemudian kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Yang berikutnya juga dari Media Group, saya harap bulan Ramadan ini benar-benar jadi kerja keras kita juga, selain untuk perusahaan, karena Ramadan tidak menjadi alasan untuk kemudian menurunkan produktivitas, itu harus dicatat betul gitu. Perang-perang besar di zaman Rasulullah SAW itu adalah di bulan Ramadan. Karya-karya besar itu dihasilkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah tidur yang paling sedikit. Jangan sebaliknya, justru tidur. Jadi kalau kita benar-benar mau Ramadan ya ini, justru ini kita jadikan sebagai ajang yang paling produktif. Kenapa? Karena kita harus sebarkan manfaat sebanyak mungkin. Baik buat masyarakat maupun buat perusahaan. Jadi kita jadikan bulan ini momentum untuk memperbaiki performance perusahaan maupun performance pribadi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.